Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, especially all the seventh grades of junior high school. Welcome to my channel again with me, Joko Prayoga. For today's lesson, we are going to study about descriptive tag. Well, are you ready to join my lesson? Okay. Let's start the lesson. Okay, in this chapter, we are going to study about first, pengertian descriptive tag. The second one, the generic structure of descriptive tag, atau susunan atau struktur tagnya. The third one, the language features of descriptive tag. Unsur kebahasaan apa, kebahasaan apa yang akan kita gunakan dalam tag ini. Akan diteruskan dengan the purpose of descriptive tag. And the last one, I'm going to give you two examples of descriptive tag. Okay, let's discuss the chapter, I mean on the subject of this chapter one by one. Let's start with number one. Okay. We are going to give the definition of descriptive tag. Jadi sekarang kita akan mendefinisikan tag descriptive itu apa. Saya bacakan dulu dalam bahasa Inggris. Descriptive tag is a tag which describes about a particular person, animal, place, or team. Kalau kita translate dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Sebuah teks yang mendeskripsikan tentang orang, bisa binatang, tempat, atau benda secara khusus. Khusus berarti tidak umum. Maksudnya khusus di sini mungkin kalau kita bicara person atau orang, judulnya misalkan my friend, my uncle. Binatang juga misalnya ada cat, bukan cat tapi my cat, dan seterusnya. Baik, akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. For the second one, we are going to learn about the generic structure of descriptive tag. Baik anak-anak, inilah generic structure atau struktur tag dalam descriptive tag. Struktur tag atau struktur paragraf demi paragraf di descriptive tag. The first one is called identification. Dan teruskan yang kedua, description. Ingat ada dua bagian dari struktur tagnya, yaitu identification dan description. Mari kita bahas satu persatu. Pada identification akan dibahas tentang apa atau siapa, kalau orang, kalau apa, benda, binatang yang akan dideskripsikan, yang akan dibahas. Kemudian di description pada bagian ini berisikan kata sifat, dalam bahasa Inggrisnya adjective. Ada dua jenis kata sifat yang akan kita bahas. Yang pertama kita sebut physical appearance atau ciri-ciri fisik, dan yang kedua kita sebut personality atau kepribadian. Kalau physical appearance adalah kata sifat yang bisa dilihat fisiknya. Rambut misalkan bisa seperti rambut saya lurus ya, atau straight. Kalau yang keriting berarti curly. Kalau ikal berarti wavy. Sedangkan untuk personality bisa smart, pinter ya enggak. Jadi kepribadian bisa friendly atau ramah dan seterusnya. Baik, itu gambarannya ya, identification. Dan description adalah generic structure of descriptive tag. Mari kita lanjutkan. Ya. Yang ketiga apa? Kita akan membahas dengan tentang the language features of descriptive tag. Unsur kebahasaan apa yang perlu kalian pelajari dalam tag descriptive? Oke, inilah yang akan kita bahas. The language features of descriptive tag ada tiga. Yang pertama, kuasai simple present.
Apa itu simple present? Perhatikan, rumusnya adalah subject, verb, one. Jika tidak ada verb, kita menggunakan is, am, are. Biasanya untuk disrupted, verbnya itu menggunakan kata mempunyai atau have. Kemudian adjective atau kata sifat dan noun phrase. Saya ulangi, yang harus dikuasai dan kalian pelajari dan kalian pahami adalah simple present, adjective, noun phrase. Apa ya ketiga-tiganya maksud yang dimaksud dengan simple present, adjective, noun phrase? Ini penjelasannya. Oke. Adjective, noun phrase, and simple present. Adjective dalam bahasa Indonesia kata sifat. Noun phrase gabungan antara adjective plus noun. Yang ketiga, simple present seperti yang saya jelaskan tadi, rumusnya verb 1, jika nggak ada gunakan to be, is, am, are. Yeah. Perhatikan ini contohnya, yang disebut dengan adjective. Smart, pintar. Talkative, aktif berbicara atau agak sedikit banyak bicara atau bisa katakan trail. Beautiful, cantik. Handsome, tampan. Tall, tinggi. Itu disebut adjective. Adjective adalah sebuah kata yang menjelaskan benda. Ya. Kalau orang, benda itu bisa smart, talkative, beautiful. Ya. Kemudian noun phrase. Noun phrase tadi saya jelaskan adjective plus noun. Itu disebut noun phrase. Contoh, for example. Contoh ya, kalau she is smart. Smart berarti adjective. Dia pintar. Perhatikan yang kedua. She is a smart girl. She is a smart girl. A smart girl kita sebut noun phrase. Saya ulangi. A smart girl. Kata sifat ditambah noun berarti noun phrase. Jika hanya smart aja disebut adjective. Bagaimana dengan simple present? Ini contohnya. I have a friend. Saya punya seorang teman. Her name is Nana, menggunakan to be. She is a smart girl. Jadi kalimat yang digunakan, yang itu ada adjective, ada noun phrase, ada have, kita sebut simple present. Jadi dasarnya seperti itu. Dan nanti akan lebih jelas ketika kalian mengetahui contoh-contoh dari descriptive tag. Baik, kita lanjutkan. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang apa ini? The purpose of descriptive tag. Tujuan tag descriptive. Kita akan lihat tujuannya apa. Ya. Ini, the purpose of descriptive tag, the purpose of descriptive tag is to describe particular person, animal, thing, or place. Kalau diterjemahkan, tujuan dari tag descriptive adalah untuk mendeskripsikan orang, the person, animal, binatang, thing, benda, or place secara particular, artinya khusus. Tadi sudah saya jelaskan pengertian khusus misalkan dari judulnya. Misalkan kita bicara tentang person, tentang teman atau friend, biasanya judulnya bisa di depannya dikasih kata my friend atau mungkin my best friend, teman terbaikku, atau my close friend, teman dekatku. Kalau animal, biasanya binatang piaraan, misalkan kita mengambil contoh cat, judulnya jangan cat tapi my cat kucing saya, atau mungkin my friend cat, itu ya ada kata my-nya, miliknya siapa. Kalau thing benda misalkan sepatu, misalkan my shoes, sepatu ya shoes, atau my bag dan seterusnya. Yang kalau tempat ya bisa tempat-tempat yang menarik atau tempat apapun. Misalkan kalau kalian bicara sekolah, berarti judulnya my school. Oke, judulnya adalah my school. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang terakhir. Ya, ini contoh dari descriptive tag. Ya, saya ambil contoh, misalkan
Oke, baik anak-anak, mari kita lanjutkan dengan materi contoh discrete tag. Di sini saya ambil contoh tentang a person atau seseorang. Judul dari tag ini adalah My Good Friend. Ini adalah judulnya. Kita lihat di paragraf pertama. The Joe is one of my good friends in my school. He is my classmate. He sits beside me. We always go to school together. Perhatikan, yang barusan saya baca tadi kita sebut apa? Generic structure-nya adalah identification. Karena pada bagian ini yang menjelaskan siapa yang dideskripsikan di sini adalah the writer good friend namanya Joe. Mari kita lanjutkan pada berikutnya. He is a fat boy. He has short curly hair. He has a pointed nose. He is not short or tall. He has brown skin. He is about 13 years old. He studies at SMP2 Semanding, Tuban. He is still in the first grade. He often gives money to some beggars on the way going home. He is a generous boy. He is kind and polite to everyone. He goes to school or home by his nice bicycle. Agak panjang, nggak apa-apa. Kita coba terjemahkan. He is a fat boy. Fat boy. Ada kata sifat, ada noun. Kita sebut noun phrase. Seorang anak laki-laki yang gemuk. He has a short curly hair. Ada hair di sini noun. Ada adjective, berarti noun phrase juga. Dia punya rambut keriting dan pendek. He has a pointed nose. Ada nose kata benda, ada pointed kata sifat, artinya mancung. Dia punya hidungnya mancung. Juga non-phrase. He is not short or tall. Dia tidak pendek, juga tidak tinggi, berarti sedang-sedang aja. He has brown skin. Skin, kulit, brown, warna, termasuk adjective juga, berarti dia punya warna kulit yang coklat. He is about 13 years old. Dia berusia kira-kira 13 tahun. He studies at SMP2 Semanding Tuban. Ini simple present ada kata kerja studies. He is still in the first grade. Dia masih duduk di kelas 1. Kalau sekarang kelas 7. He often gives money to some beggars on the way going home. Dia sering ngasih uang atau memberi uang kepada beberapa pengemis saat dia pulang. Maka dia disebut he is a generous boy, dia anak laki-laki yang dermawan. He is kind and polite to everyone. Dia itu baik hati dan sopan terhadap semua orang. He goes to school or home by his nice bicycle. Dia pergi sekolah dan pulang naik sepedanya. Ya, kalau ditanyakan what is the purpose of the tag, inilah jawabannya. The purpose of the tag is to describe about the writer good friend. Oh ya, saya ulangi tadi, yang bagian pertama kita sebut identification, yang bagian kedua atau paragraf kedua kita sebut description, karena di situ menjelaskan kata sifat baik yang disebut physical appearance yang bisa dilihat fisiknya, misalkan fat boy, ya kan? Gemuk bisa dilihat, short curly hair, rambutnya keriting pendek juga bisa dilihat. Ada yang personality ini, he is generous boy, dermawan ya, karakter ya. Kemudian he is kind and polite, baik hati dan sopan, juga karakter atau personality. Baik, masih ada satu contoh lagi, kita coba. Ya, di sini contohnya tentang binatang piaraan disebut rabbit. Judulnya My Rabbit. Saya bacakan. I have a rabbit as my pet. I name my rabbit si Belangkelon because it has three colors, white, yellow, and black. It is a cute rabbit. It has long ears and white eyes. It likes eating carrot and grass. I always feed it 3 times a day. It sometimes jumps around the house and the garden. I love my rabbit. Sama ya analisanya.
di bagian pertama disebut identification karena di sini menjelaskan atau mendeskripsikan hewan namanya rabbit dan rabbit itu miliknya the rider, ya itu ya. Saya punya seekor kelinci sebagai binatang piaraan saya beri nama kelinci saya si Blangkron karena dia punya tiga warna yaitu putih, kuning dan hitam. It's a cute rabbit, dia rabbit atau kelinci yang lucu. It has long ears, ya mulai ada non-frizz ya, long ears, telinga yang panjang, and white eyes, matanya lebar. It's like eating carrot, ini simple present. Dia suka makan carrot atau water dan rumput. I always feed it 3 times a day. Saya beri makan dia 3 kali sehari. Dia it sometimes jump, dia kadang-kadang lompat ya di sekitar rumah and di garden kebun. I love my rabbit. Sama kalau ditanyakan what is the purpose of the tag? The purpose of the tag is to describe the writer's pet. Jadi kira-kira itu ya contohnya ada 2 tadi yang pernah person namanya judulnya apa? My friend yang kedua my rabbit. Nah, kira-kira sudah ada gambaran paham tentang descriptive tag? Dalamnya tadi apa? Descriptive tag adalah sebuah tag yang mendeskripsikan tentang orang, benda, binatang, tempat secara khusus ya atau special. Oke. Baik anak-anak, I think that's all our lesson for today. Thank you very much for joining my lesson. Hopefully you understand my lesson. Okay. Thank you very much.